kita akan masak lain daripada yang lain, yaitu asem-asem iga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bos? Sehat-sehat, bahagia, sukses. Saya doakan sehat-sehat, bahagia, sukses. Bersama kisah retak, jangan lupa nonton dan nonton, subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah akan bermanfaat bagi yang lain. Dan yang belum subscribe, subscribe terus dan tekan tanda loncengnya sehingga bisa mengikuti video-video yang baru. Hari ini hari Senin, saya akan masak lain daripada yang lain, yaitu asem-asem iga yang paling enak. Jadi asem-asem yang paling enak di dalam badan sapi adalah iga. Ini bos, atau rusuk, atau dada, yang paling enak. Cuma sayang bos, ini kurang bagus karena tadi terakhir, sehingga sudah banyak dipilih orang. Jadi masak yang simpel dan enak, serta kalau ngerebus daging atau ini tidak perlu dikasih peksin, garam, apapun, cukup direbus, jadi enak, lebih cepat. Jadi nanti kalau sudah mau masak, kita buang airnya atau kita tambah air, tambah garam atau peksin. Jadi hari ini masak paling enak, super jos, mantap. Mari bos. Ya, bumbunya sangat simpel. Ini bahannya, ya, campur rusuk, bawang merah 6, bawang putih 5, daun jeruk, cabai rawit 10, dan asam jawa, serai, tomat, ya, cabai merah, dan laos, jahe, kaldu sapi, bubuk, merica, garam, peksin, gula. Air. Buang yang gara-garanya atau yang kotor-kotor atau lemak-lemak yang masih ada, direbus dulu. Dan dua kali ini kalau kotor nih, karena sangat keruh, jadi akan saya ulangi lagi biar kuahnya lebih segar dan fresh, tak lezat. Ya, kita rebus lagi. Ya, mau saya rebus lagi yang bersih. Sampai tenggelam. Biar nanti asem-asem yang paling enak. Kalau sudah beli ya sudah, sehingga akan kualitas kuahnya lebih enak dan segar serta tidak keruh, jadi tidak pakai bumbu bos, karena sudah beli, sudah selesai bos. Tinggal kita masukkan presto kira-kira 30 menit, tapi tidak pakai apa-apa bos ya, peksin, garam, jam tanpa peksin, tanpa garam. Ini bos, setengah jam kira-kira kita nyalakan. Ya,
sampai 50 menit, Bos. Dan ini sudah saya matikan kompornya dan setelah mati biarin dulu sampai anginnya sudah benar-benar habis, yang suara ngesesnya habis. Enggak nanti tidak terjadi ledakan air naik. Biar ini masih setelah dimatikan ini ada suara, artinya masih mendidih di dalam, Bos. Ya, mendidih, setelah mendidih di dalam enggak ada, baru dibuka. Mantap. Benar-benar enggak ada anginnya yang di lubang ini. Kita lihat hasilnya. Sudah empuk, Bos. 40 menit, Bos. Jadi ngerebusnya dua kali ya. Jadi ngerebusnya enggak pakai apa-apa, pecin, gula, apa, pecin, garam enggak pakai. Nah, ini air yang ketiga. Sudah bersih. Ayo, Bos, kita turunkan. Ya, airnya jangan dibuang. Ini kaldu yang baik karena setelah tadi sudah dibersihkan. Sudah tidak ada minyaknya, turunkan. Tambah